Abang. Apa dia? Macam sempat aja bang. Kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Saya malas buat cerita ni. Kejap lagi kan ramai. Ustaz balik dulu nak bunuh Yahudi. Tu malas cakap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, akhirnya saya sudah beristirahat 2 jam atau 3 jam cuy ya. Saya sambil main game ya, menghilangkan rasa penat di perut dengan di kepala. Jadi barulah saya melanjutkan video ini cuy. Mohon maaf banget sekali lagi ya, mohon maaf banget kalau cara ini mereaksi saya itu berlebih cuy ya. Gak tau kenapa cuy ya, saya hari ini tuh moodnya bagus banget, jadi tertawa saya itu lepas gitu ya, mohon maaf banget. Dan saya akan coba melanjutkan lagi part keduanya cuy ya. Part keduanya semoga aja dengan tertawa seperti ini bisa membuat orang terhibur dan saya pun akan baik-baik saja cuy ya. Saya takut kenapa-kenapa sih cuy ya kalau saya berlebihan tertawa seperti ini cuy ya. Moga aja enggak terjadi apa-apa gitu cuy ya. Amin sih cuy ya. Amin. Oke, langsung aja cuy ya. Langsung aja kita tengok part yang kedua cuy. Jom. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Tunggu. Habis. Waktu doa. Oke. Al-Fatihah. Dia punya doa sebiji macam imam-imam dekat masjid ni. Udah benar enggak di sini kemarin cuy? Dia punya doa kemarin. Kan macam tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin. Hamdan wa mazidah. Ya. Tunggu cuy. Kita ulang dulu karena kalau langsung di sini kita enggak paham gitu. Maksudnya Ustaz berdoa apa ini? Oke. Awal amal akhir wa zakarullaha katsira. Sepenakan rahmat Allah, nakan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Zikirlah pula. Ya, zikir, subhanallah, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai habis. Waktu doa. Al-Fatihah. Dia punya doa sebiji macam imam-imam dekat masjid ni. Dia punya doa tu kan macam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syakirin. Hamdan wa mazidah. Ya. Hilang muncul ya. Allah wa na'udzubika wa na'am. Cuma dia dalam bahasa Melayu. Ya Allah, jadikan bahasa Melayu. Kau berikanlah aku. Ya Allah, apa? Aku dah lama ingin. Ya Allah, lain maknanya. Pemudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Ya Allah, aku dia, ya Allah. Kau makbulkanlah permintaanku untuk lagi, ya Allah. Isi kat belakang, amin. Padahal maksudnya kalau kurang paham gitu ya. Saya di sini langsung paham, cuy. Ini kan suami yang berdoa. Jadi yang diminta itu pasti ya tidak lari dengan poligami. Ya Rahim, ya Allah. Makbul. Istrinya amin-amin aja gitu. Orang perempuan hati-hati ya. Nak aminkan doa dengam tu betul. Ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah. Isteri ke belakang, kuat sikit. Kuat sikit. Suami nak tegur isteri. Macam isteri degil, isteri tak dengar cakap, isteri degil. Melawan. Memang perempuan ni melawan dia kerja ni. Bukan orang kudat, tempat lain. Kudatnya, nah, ini yang saya pertanyakan dari tadi, kudat. Saya, ini semenanjung kah atau gimana sih? Karena saya belum pernah dapat sih, daerah yang namanya kudat gitu ya.
Atau saya yang belum terlalu ini ya, bertanya lebih gitu ya. Ini dengan cakap tuh sebab datang dengan ceramah. Daerah kudat. Tempatnya melawan, ada je menjawabnya. Kan? Jadi dalam doa boleh tegur. Kita bukan takut isteri. Tapi isteri menakutkan. Ya Allah. Doa. Kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri belakang, mahal. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyawat, tetap menyawat. Aduh. Semayang. Semayang. Semayang, zikir, doa, mengaji. Ingat tu. Yang kedua, kunci pejabat. Kunci. Oh, ini masih kunci. Kunci pejabat. Kunci cari rezeki yang halal. Minta maaf saya cakap. Dalam dewan ni minta maaf saya cakap. Susah nak kaya. Enggak ada yang kaya. Oh lah mak, terasa hati betul. Yelah, tahu tak payah cakap. Bukan. Maksud saya cakap susah nak kaya. Sebab kaya tu sendiri tak jelas. Berapa baru kaya tu cakap. Iya, orang kaya pun masih mencari sampai sekarang. 100 ribu kaya belum? Belum. 1 juta kaya belum? Tanya Datuk Akram. Belum tahu lagi. Tuan Haji Akram, belum tahu lagi. Kan? Saya ceramah dapat berapa malam ni pun tak tahu lagi. Kan? Kaya ke? Belum tahu lagi. Betul tak? Iya. Iya, jadi kaya tu subjektif. Jadi jangan kita kejar kaya. Bahagia. Tapi kejar apa? Bahagia. Kejarlah bahagia. Kata Nabi, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi pesan. Kenapa Ustaz langsung membalik? Ibu-ibu yang datang banyak. Oh, nampak kerek nampak? Maci-maci datang banyak cuy. Oh, ada yang bawa anak. Itulah betul lah macam tengok TV. Eh, cik, kontrol dah, Pak. Kan? Ada yang... Cari rezeki yang halal. Sebab anak-anak Adam kalau bagi 2 lembah emas, dia minta lembah ketiga. Lembah besar mana? Tapi minta lembah ketiga. Sebab tak pernah cukup. Maka Nabi ajar. Cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga cakap apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ha. Belajar bersyukur. Iya. Cari rezeki yang halal. Maksudnya, tak kisahlah suami kita ni. Ini saya nak pesan. Kadang suami kita kerja kampung aja. Suami kita kerja biasa-biasa aja. Tapi kalau kita menghargai suami kita, mungkin Allah akan lapangkan rezeki kita. Betul, nak dengar ni. Cari rezeki yang berkat. Dengar. Itu sebenarnya. Nak bahagia dalam hidup, saya pesan kat semua. Nak bahagia dalam hidup, jangan lupa untuk banyak memberi daripada menerima. Baik nak jadi pemimpin, baik nak jadi ketua keluarga, baik nak jadi suami, baik nak jadi isteri, baik nak jadi anak, baik nak jadi pekerja, baik nak jadi jiran. Kita kena ingat, nak bahagia, banyakkan memberi daripada menerima. Kita akan bahagia. Betul, betul cuy. Ini, kenapa saya selalu meminta di setiap video itu bahwa boleh bagi super thanks gini cuy. Kalau saya sendiri yang memberi sesuatu kepada orang yang memang menginginkan itu, saya akan merasakan bahagianya itu sendiri. Saya ingin orang merasakan juga gitu ya, betapa bahagianya gitu ya. Betapa bahagianya kalau kita bersedekah gitu cuy, memberi gitu ya. Entah saya saja yang merasakan atau tak cuy ya, tapi kalau saya memberi walaupun cuma sikit aja, saya itu bahagia gitu ya. Gak tau kenapa ya, apa ya, kayak kita yang paling berbahagia lah di dunia ini gitu cuy. Rasanya seperti itu. Asyik bagi-bagi-bagi je Ustaz. Tu sebab tak bahagia. Kita pertikaikan yang kita bagi. Bagi. Tu sebab ibu kita, mak kita bahagia hujung hidup dia. Kerana apa? Daripada kecil kita
dia memberi, dia memberi, memberi sampai terlupa untuk menerima. Betul sekali. Itu sebab saya pesan, suami nak bahagiakan isteri, banyaklah memberi. Beri dia rumah. Beri dia kereta. Yang kalau mampu, beri dia duit. Untuk yang mampu. Beri dia makan. Beri dia kuih. Beri dia senyuman. Beri dia air. Yang mampu beli air ni, minum. Beri, beri, beri. Beri dia surat. So dia sign. Surat apa? Tak, surat tu nak transfer nama. Nama rumah tu bagi nama isteri. Janganlah salah sangka. Ih, sangka buruk je. Dia ni, tak nak apa sah. Beri, 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 kita akan, kita akan gembira. Yeah? Ini pesan saya ni, ingat. Sebagai anak, banyak akan memberi. Beri, beri. Mak kita, insyaAllah hidup kita akan bahagia. Ketiga, sekali, kunci kereta. Hala tuju pemanduan nak bawa keluarga ni, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah SWT. Ini kita nak bahagia dunia akhirat. Saya nak membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Keluarga sunnah. Tapi, seawal anak saya umur 7 tahun, saya dah suruh dia masuk pertandingan bintang kecil. Bintang kecil. Masuklah pertandingan berzanji, pertandingan mahaban, pertandingan menulis khat, pertandingan hafazan, pertandingan azan. Ha, nanti pian boleh buat. Pertandingan azan, kategori maghrib. Pertandingan azan, kategori subuh. Dia lain tau. Oh, beda-beda ya, beda-beda cuy. Maghrib. Kalau maghrib, dia mendayu. Ya, mendayu. Allahu Akbar, Allah. Merdu, merdu. Allahu Akbar. Itu maghrib. Subuh. Allahu Akbar, ringkas. Allahu Akbar. Macam tu je. Nak kejut orang bangun. Maghrib. Ashhadu an la ilaha illallah. Tu maghrib. Subuh. Ashhadu an la ilaha illallah. Singkat tapi keras gitu. Maghrib. Hayya 'alas salah. Maghrib. Subuh. Hayya 'alas salah. Singkat. Hayya 'alas salah. Jangan mendayu-dayu pula. As-salah. Ratus. Subuh. As-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Janganlah mendayu. As-salatu khairum minan naum. Masih ada. Memang tidurlah. Dia as-salatu khairum minan naum. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Biar dia, haa, macam tu. Biar dia bangun. Tahu. Terperanjat. Ini marah betul Imam Bilal ni. Kaget gua. Ini kadang-kadang pagi-pagi kan. Ini juga pernah bila bikin kita kaget. Bila kita ada anak-anak ya. Muda boleh azan. Okey, kadang-kadang pagi-pagi orang keluar rumah, masuk rumah balik. Sebab dia tengah dengar azan tu. Azan seram. Wow, mahal tu. Masuk rumah hantu. Kadang-kadang tu kesian, sedih bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini aku kata Allah, ya Allah, penat betul. Yang seorang tu pula datang tinjau. Tak ada orang, Bilal lagi. Ini mahu aku jadi imam ni kan. Balik dia. Ha, itu sebab cari pelapis. Mana hala tuju. Ajar anak ni mengaji. Ajar anak. Tu sebabnya Nabi ajar ta'dibu auladukum bi salasati asya'. Adabkan anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Kedua bihubbi ahlihi. Ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Yang ketiga, biqira'atil Quran, dengan membacakan ayat suci Quran. Ya, membiasakan ya. Ngaji.
Dulu kita mengaji lain tau. Lepna te a lep mawa e lep depan o a e o dulu. Lep dua dati an lep dua bawa en lep dua depan un an en un dulu. Ustaznya garang pula. Baca lagi. Aina te a lam da te la mim ya mati bawa minun da te na. Lepas tu tak tahu macam mana bunyi ni. Apa bunyi dia? Patut bunyi dia. Alamina. Dia baca Alamina. Salah. Tengok panjang pendek. Baca balik semula. Betul tak dulu? Ha, dulu macam tu. Tunggu. Ini kayak saya kayak kembali lagi di masa di mana saya sangat takut banget dengan hal mengaji ini, cuy. Ya mungkinlah gara-gara itu sampai sekarang pun saya enggak terlalu pandai mengaji, cuy, ya. Sebab waktu kecil kakek saya atau saya itu guru mengaji, cuy. Guru ngaji di kampung gitu ya. Banyak yang mengaji di sana, tapi dia itu galak gitu ya. Dia galak, selalu marah-marah dan apa baca ini seperti itu gitu ya. Jadi saya orangnya kayak gimana ya? Enggak bisa di mungkin saya orangnya enggak bisa terlalu di bentak atau gimana, makanya saya enggak, setiap disuruh ngaji saya enggak pernah datang di rumah kakek gitu ya. Maksudnya di rumah sebelah kan rumah kakek gitu, saya enggak pernah di sana, saya selalu lari gitu ya. Karena mungkin saya enggak bisa dibentak gitu ya, mungkin bisa jadi gitu, enggak bisa dibentak gitu ya. Sekarang budak-budak ngaji abata saja ha kodazaro sekarang. Iyo. Sebab dah diajak baca Quran. Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada cara lain. Cara dengan apa? Cara dia dengan dapatkan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, macam mana caranya? Ibadah banyak-banyak. Ya, ibadah. Lagi ke ibadah, cuy. Ni bulan puasa ni kan? Ni bulan puasa. Ni bulan Rejab ni kan? Bulan Rejab. Kita banyakkan puasa sunat. Ish, orang Arab sekarang bulan Rejab dia dah beli dah jumah nak pakai bulan puasa. Dia nak bawa tarawih. Ini selipar pakai tarawih. Ni kain nak bawa semayang tarawih ni. Dah siap kurma. Ha. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Kudat belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh. Dia lebih ke Syawal. Aduh. Kan? Habis aja bulan Ramadan tahun lepas, habis buah kurma dengan usup-usup hilang. Usup-usup? Usup tayub. Tengoklah. Usup. Hari tu dah nazak bunyinya bulan puasa tu. Usup-usup apa sih? Dapatkan buah toma. Usup tayub. Dah nazak bunyi kawan tu dah. Habis suara. Allah. Hari raya meninggal lah kawan. Dah tak dengar bunyi dia dah. Tiba-tiba dia. Yusuf time. Hidup dia lagi. Kan? Iya. Kita puasa sunat. Buat. Kita ibadah. Kita semayang sunat. Buat. Mengaji Quran. Buat. Jangan kita tak buat. Dan yang kelima, kunci spare. Apa kunci maksud spare. Kunci spare? Suami ada kunci. Masing-masing. Isteri ada kunci. Anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing itu masuk kunci spare. Nak bahagia ni tak susah pun. Pertama, solat sama-sama. Dah pesan lah solat sama-sama. Kan? Dah pesan. Yang kedua, makan sama-sama. Orang tua-tua dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak? Betul. Sekarang sibuk sangat. Mentang-mentang dah jadi kutu bahagian. Contoh. Sibuk sangat. Kan? Ha. Dah ada jawatan. Dulu okey je dah ada jawatan ni sibuk. Macam mana? Malam makan sama. Bila makan tu kan, suami kita last kali panggil. Jangan marah. Ha, mengangkang depan TV tu. Sini lah tolong. Jangan macam tu. Mengangkang. Biar suami tu diketuk keluarga. Panggil anak-anak dulu. Mari, susun pinggan. Susun pinggan. Sendukkan nasi. Anak tak adalah ramai sangat yang duduk tu. Dalam 12 orang. 11.
Ya Allah, 12 anaknya sampai terlupa nama anak dia siapa. Kau sama nama, kau susun pinggan. Susun pinggan. Senduk nasi. Lepas tu semua dah duduk, semua dah ada dah. Tolong panggil ayah. Ayah lah sekali. Ayah datang macam wakil rakyat. Oh, semua dah ada dah. Ayah pun duduk. Dia duduk, barulah maknya terbalikkan pinggan tu, senduk nasi panas-panas. Macam tu ketua keluarga. Jemput bang. Lepas tu pun dia bagi. Bang minum bang, siap tuang air. Ya, Ustaz. Bayangkan daripada negeri 9 datang, eh kosong aku bagi aku. Contoh. Tak adalah gurau je. Gurau. Lepas tu bila dah tuang air, ayahnya pula bergurau. Alung, baca doa. Ayah huzur, beruzur pula bapak. Jangan bagi anak yang tadika tu, lain doa dia. Panjang. Baca doa adik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barilah. Dah. Fibarallah anawakina azabannan. Bapak dia, ya Allah tak pilih. Ya Allah berkatilah reka kami. Kanaukan kami dari azab api neraka. Enggak dah habis dah. Jemput makan abah. Jemput makan mumi. Jemput makan. Ya, panjang. Tadika ya. Kan. Iyo. Kan. Lepas tu bila makan pula. Anak kata. Ayah, nak ayam tu sikit. Ayah pun cubit ayam, letak dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Ini. Isteri pula, bang, terasa nak daging tu lah sikit. Ya. Suami pun ambil. Buka lah mulut. Apa? Malulah. Sayang malu apa? Isteri abang kan? Buka mulut. Aish Martin dengan Bella. Dah habis ke drama? Dah habis ke drama? Oh. Habis dah. Itu nama Aish. Aku tengok TikTok aja. Bila dia suap, buka lah sayang. Kirain mengeluh Ais. Yelah. Dia pun buka. Bila buka, dia pun suap. Rap. Anak tak pernah tengok. Huyuh. Barulah betul kan? Makan sama-sama. Betul. Lepas tu, ingat pinggan dengan gelas suami mesti beza daripada anak-anak tau. Faham? Orang tua-tua dulu, pinggan ayahnya mesti sempurna. Dia beza sikit. Nampak? Oh, ni pinggan ayah. Ada pengalasnya. Gelas dia tu besar. Ada pengalas. Siap tangkai. Siap dengan alas. Alas. Kena singgung kenapa lagi. Aku tak ada alas. Tak adalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada alas. Teruk pian kena malam ni. Tapi betul. Pinggan dengan cawan mesti beza daripada anak yang lain. Tapi janganlah lain sangat. Besen kau bagi. Besen? Kau ingat aku itik apa dia kata sekarang? Faham? Apa besen? Iya. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga. Tadi solat sama-sama. Makan sama-sama. Ketiga. Tidur sama-sama. Ya. Yeah. Saya yang muda-muda ni, saya tak risau. Yang dah berusia. Tidur luar. Menyemak je. Ya Allah, orang lelaki tu tidur luar. Orang perempuan tu tidur. Kesian lelaki tu. Dah lah tak ada tilam. Tilam? Oh, tidur selimut. Dekat ruang tamu. Tak ada selimut. Tarik kain ihram berbalik umrah. Selubung putih. Yang isteri nak kencing pukul 3 pagi tu. Ya Allah, jenazah siapa ni? Dah macam jenazah rupanya dah. Orang perempuan. Jenazah. Ingat ya. Banyak aduan saya dapat. Di dalam bilik tidur, orang lelaki kalau berkehendakkan sesuatu itu, macam minta sedekah. Zombie. Hello.
dalam gelap tak boleh cakap. Sobi. Yang isteri pula. Berair mata kakak. Apa aku cakap? Ini yang paham, ini yang sudah berkeluarga aja gitu cuy ya. Kalau yang masih muda-muda lagi mungkin belum gitu ya, belum paham gitu ya. Apalagi yang budak-budak cuy. Yang paham ini yang udah berkeluarga. Jangan macam itu, layan suami tu lah betul-betul. Ada satu kisah ni. Dia tak nak layan suami dia. Saya penat lah, saya ni ketua putri lagi. Contoh. Ketua putri. Kena pula kan. Saya sibuk. Saya pagi ini, petang itu, petang ini. Kadang saya sibuk, bukan saya tak layan dia langsung. Tak nak langsung. Mengadu dia dekat satu ustaz tu. Kenapa ni lah? Isteri saya tak layan saya, ustaz. Kenapa? Entahlah. Dia kata dia sibuk sangat. Yeah. Macam-macam lah. Itu, itulah, inilah. Memang saya jarang kok. Jarang. Setahun tu adalah 2-3 kali. Nak jahat ilang. Setahun! Aku teruk benar rupanya. Suruh dia datang jumpa saya. Ustaz, dia pun datang. Betul ke saya dengar kamu tak dengan suami kamu? Ustaz, saya pun belajar agama kat lah. Wah, setahun ustaz tu. Saya ni sibuk. Banyak kerja, banyak tanggungjawab saya. Pada rakyat lagi. Kepada masyarakat. Saya ni milik masyarakat. Saya ke tukang masak, marhaban, mengganja, zanji. Semua saya. Ya, ya. Macam manalah ustaz ni akan. Beginilah. Ustaz ni cari jalan. Nak tarik perhatian ni. Tahukah kamu, sekali kamu melayan suami kamu, pahalanya ibarat membunuh 10 orang Yahudi. Tak payah pergi Israel. Waduh. Ya, ustaz. Malam tu lain macam. Suami balik, isteri standby depan pintu ni. Assalamualaikum. Gara-gara Yahudi. Kalau aku tahu dulu lagi dah aku pergi jumpa ustaz tu. Malam tu makan lauk segala binatang masak. Kambing, udang, sotong, kurita, semua ada. Lilin, lampu, semua lampu minyak tanah semua ada. Oh, romantis, romantis. Candlelight. Belum makan? Makan lah. Tak apalah. Tengok abang pun dah kenyang. Malam tu semayang maghrib. Lepas tu semayang isyak. Lepas semayang isyak, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa. Walhamdulillah rabbil alamin. Isteri pun mengangkat pergi tepi suami ni. Abang. Ya. Jom kita bunuh Yahudi. Ya. Tu saja aja. Pukul 12 malam dia kejut suami ni. Bang, bangun bang, bangun bang. Aku ni ada lagi Yahudi nak kena bunuh ni bang. Tak berhenti dia. Pukul 3 dia kejut. Bang, bangun bang. Apa dia? 10 dia Yahudi. Allah. Pukul 5 pagi. Bang, bangun bang. Apa dia? Subuh. Oh, dengan apa tadi? Suami pun bangun, mandi, ambil wuduk. Lepas tu duduk kat hujung katil sementara tunggu waktu subuh masuk. Tengah-tengah duduk tu isteri dia rapat je. Abang. Apa dia? Macam sempat aja bang. Kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Saya malas buat cerita ni. Kejap lagi kan aman. Ustaz balik dulu nak bunuh Yahudi. Tu malas cakap. Kan? Ya, sebenarnya orang perempuan layan suami. Kenapa bayangkan melayan suami itu? Besar pahala apatah lagi kalau kita yang minta. Saya nak tanya orang perempuan betul-betul jawab. Dalam banyak keadaan yang berlaku yang gitu-gitu tu, biasanya suami minta ke isteri minta? Jawab. Suami sih. Biasa suami. Siapa minta? Suami. Biasanya siapa minta? Suami. Orang perempuan jawab. Suami. Lepas ni tukar. Perempuan minta. Apalah gelap lah. Abang malam ni ada ceramah dekat Dewan Tun Mustafa. Abang mungkin balik lewat sikit. Jangan lambat eh. Malam ni.
Okey. Janganlah cakap derek sangat. Sayang, jom kita tut. Jangan. Nanti anak dengar astagfirullahalazim, jangan. Pakai kod rahsia. Oh, ada ini yang pakai kod ini. Cerita yang pakai kod. Sayang. Ya, bang. Isteri pun jawab terus. Okey. Tapi jangan selalu sangat pakai kod yang sama. Takut anak-anak perasan. Alung juga. Ngangah, kau tengok ngah. Lepas ayah sebut terus, tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik. Dia tahu. Lagi satu, bila tidur dekat katil ni, orang perempuan ingat ni, mesti menghadap suami. Ekspresi ustaz. Faham. Itu gelak ke sawan tu? Sawan. Macam tak pernah kena. Saya dulu pernah cakap, mak, belum lagi makcik tu. Kenapa? Nak kencing. Dia tak tahan. Sabar. Takut aku dah. Ekspresi ustaz tu. Dia tidur tu menghadap suami. Kalau kita tidur, kita membelakangkan suami kita dengan sengaja. Dan suami kecil hati, derhaka. Ya, derhaka. Berdosa. Tapi kalau isteri tertidur, ya, kemudian dia pusing, tak apa sebab dia tak sedar. Suami jangan tunggu dia tidur pula. Ha, derhaka. Bukan macam tu. Tidur menghadap suami. Tadi sengaja. Gitu. Melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur tengok muka kau ni. Rambut kembang, bedak sejuk berkepuk. Suami baru nak lelah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ingat lembaga mana lah tidur sebelah aku ni. Faham? Oh, perempuan tu lah dia. Pakai baju binatang, kembang. Baju kelawar. Cari habitat ni. La ilaha illallah. Cuba tukar. Hari Khamis, pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuk ni. Berdiri depan pintu tu tunggu. Suami naik motor, telajak sampai ke longkang. Salah rumah aku ni. Hari Jumaat, pakai bikini. Oh my. Ikan apa, kain batik ikat tepi. Oh, dalam rumah untuk suami. Hari Sabtu pakai jaring. Jaring ini. Terus nampak ke dalam. Habis air ni nanti, yeah. Nak tunjukkan Nabi sudah selesai dengan isteri dia. Ha. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni semua nak bahagia. Jangan sibuk kerja kaya, tapi kejarlah bahagia. Nah, itu kan kalimat yang satu suka. Hari nanti kita akan sedar. Suka banget kalimat bukan itu, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Suami kena memberi, fikir memberi. Banyak memberi pada isteri. Isteri kena banyak fikir tu, banyak memberi pada suami. InsyaAllah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup. Nah, dah selesai sih. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey cuy, akhirnya part yang kedua sudah selesai. Dan ya, kalimat yang terakhir itu membuat saya itu sangat, apa ya, sangat menilai diri saya itu. Memang kalau kita memberi gitu ya, memberi sesuatu, walaupun sesuatu itu gak terlalu banyak gitu ya, tapi kalau kita memberi yang memang orang memang membutuhkan itu, orang menginginkan itu, kita tuh merasa senang banget cuy. Kalian merasakan itu tak? Atau saya saja yang berlebihan atau gimana gitu ya. Tapi saya bahagia banget cuy. Gak tahu kenapa. Saya berbahagia banget kalau memberikan sesuatu yang... Misalnya saya banyak, misalnya saya dapat rezeki lebih. Dan saya bagi ke memang orang yang serba kekurangan gitu ya. Saya beri keluarga saya yang memang menginginkan itu. Saya tuh bahagia banget gitu ya. Intinya kalimat tadi itu waduh kena banget sih. Apa namanya, karakter gua banget sih. Gak tahu korang merasakan bahagia atau tidak. Intinya saya merasakan bahagia banget kalau memberi gitu cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Semoga apa yang saya share ya, video-video ustadz yang saya share seperti ini, membuat korang terhibur.
Dan yang pastinya yang terpenting memberikan pengajaran gitu ya, memberikan pengajaran, karena kalau kita memberikan kalau kita share hal-hal seperti ini tuh, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Saya mendapatkan pahala, orang yang share video ini mendapatkan pahala, apatah lagi Ustadz sendiri cuy mendapatkan pahala. Oke, sama-sama kita membagikan hal-hal yang baik gitu cuy ya, hal-hal yang baik supaya kita sama-sama mendapatkan amal ibadah gitu cuy. Apalagi di bulan suci Ramadan nanti gitu cuy ya. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Thank you next. Bye.